السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه Ikhwanatillah 'azza Allahu taala wa jami'an para pemirsa Salam TV yang berbahagia alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita tentu dalam acara kesayangan kita yaitu kajian uh, kitab Al Aqidah Al wasitiyah ya Syarah Al Aqidah Al wasitiyah yang disyarahkan oleh Syeikh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan waasi'atan Nah terakhir pada pertemuan kita yang lalu sudah kita sampaikan bahwa pernyataan ya daripada Syekhul Islam yaitu kauluhu dan pernyataannya siratil ladina an'amallahu alaihim jalan yang telah Allah beri nikmat kepada mereka ya hiya kaqaulihi qa jalan yang telah Allah beri nikmat kepada mereka ini mirip ya persis dengan pernyataan dengan perkataan Allah Subhanahu wa ihdinash siratal mustaqim ihdinash siratal mustaqim siratal ladina siratal ladina an'amta alaihim tunjukilah kami ya allah kepada jalan yang lurus jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka ah ha, gitu kan jadi siratil siratal ladina Jadi siratil ladzina an'ama Allahu alaihim. Kalau di sini siratal ladzina an'amta alaihim. Ini 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 redaksinya hampir mirip dan tentu maknanya juga demikian ya. Itu terakhir yang kita bahas ya. Ini uh, siratal an'amta alaihim ini an'amta alaihim ini terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-6 sampai ke-7. Kita lihat eh, penjelasan berikutnya dan ini awal diskusi kita ataupun awal kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Paman humul ladina an alaihim. Siapa sih mereka-mereka yang telah Allah beri nikmat kepada mereka ini? Ha, agar kita tahu dan kita bisa ikut kan gitu. Siapa mereka-mereka yang Allah SWT telah beri nikmat kepada mereka? Fassaraha, qawlu, fassaraha Maka Allah SWT menjelaskan, merinci siapa yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Dengan perkataan Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69. Wa man yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was was-salihin. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Ingat, catatannya itu, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka apa? Faulah ma alaihim maka mereka-mereka itu bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka siapa saja Nabi Yin daripada karangan para nabi, pak Ustaz, kenapa enggak disebut uh, 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 rasul nabi aja udah dapat apalagi rasul <laughs> gitu kira-kira ya nabi aja udah dapat kok apalagi rasul gitu kan wasidiqin Orang-orang yang jujur. Wa syuhada para syuhada. Wa salihin dan orang-orang salih. Inilah empat jenis manusia yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Maka kita berusaha untuk ikut dan nimbrung dan gabung dengan kelompok mereka. Ah Demikian ikhwati billah. Azzaniallahu ta'ala wa iyakum jami'an. Fahaulai arba'atu asnabin Maka mereka itu ada empat jenis. Ada empat kelompok. Ada empat golongan. Awalan an-nabiyyun. Yang pertama adalah para nabi. Ah gitu ya. Wa hum kullu man auhallahu alaihim wa Para nabi itu adalah semua mereka yang telah Allah wahyukan kepada mereka wa loyalty, dan Allah telah memberitahukan kepada mereka bahwa dakhilun fi hadhil ayah ya maka dia masuk ke dalam ayat ini. Payashmalur rusul maka termasuk para rasul. Kenapa? kula rasulin nabi. Karena sudah pasti ya setiap rasul itu pasti nabi. Nah gitu ya. Kenapa nabi dimasukkan di sini? Karena otomatis rasul masuk. Ya. Kalau karena kalau rasul aja belum tentu karena ada nabi juga yang statusnya nggak rasul gitu kan. Tapi kalau sudah nabi otomatis semua akan masuk. Kenapa? Karena setiap rasul pasti otomatis dia menjadi nabi. Dia udah jadi nabi kian baru diangkat jadi rasul. Walaisa kullu nabiyyin rasulan. Bukan setiap nabi jadi rasul. Karena derajat kerasulan itu kan lebih tinggi daripada sekedar nabi. Ah, demikian ikhwati fillah. Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa 'ala hadza berdasarkan ini, fa yakunu nabiyyuna syamilan rusul. Fa yakunu an nabiyuna syamilan li berdasarkan ini maka para nabi itu meliputi juga para rasul ya Ulul Azmi wa ghirihim. baik Ulul Azmi ataupun yang selain mereka artinya para Rasul yang dari kalangan Ulul Azmi dan yang lain mereka lagi yang selain mereka daripada Rasul-Rasul yang biasa yang bukan Ulul Azmi karena Ulul Azmi itu kan terbatas ya hanya lima ya ada Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ada Nabi Isa kemudian juga ada Nabi Musa kemudian ada ada Nabi nu ada Nuh dan ada Nabi Ibrahim alaihi salam hanya lima orang yang disebut sebagai ulul azim daripada rasul. Rasul kan buahkan ada lima orang banyak ya. Dan mereka dikatakan ada yang 313, ada yang 315. Sementara nabi kan itu lebih banyak lagi jumlah mereka. Ada 124 ribu nabi. Wa syamilan aydan lin lam lam yursalu dan meliputi juga meliputi juga para nabi yang belum diutus wa haula'i a'la asnatil khalqi mereka itu adalah setinggi-tingginya jenis manusia jenis makhluk jadi kedudukan uh, makhluk yang paling tinggi ya adalah apa? Kedudukan dalam perkara ini maksud saya adalah kedudukan para nabi dan rasul. Ah gitu. Kenapa para nabi yang disebut Ustaz? Karena sudah otomatis masuklah rasul. Ah gitu kan. Nabi aja udah masuk apalagi rasul gitu kan. Dan lihat setiap rasul lah pasti jadi nabi kan. Enggak ada istilahnya uh, Rasul uh, apa nabi uh, uh, Rasul dan dia nggak nabi nggak mungkin Pasti dari Nabi dulu baru jadi Rasul. Ah gitu kira-kira. Ikhwati fillah. azani Allah Ta'ala wa jamian. yang kedua. Jadi golongan yang pertama itu kan para Nabi. Golongan yang kedua adalah as-siddiqun. Orang-orang siddiq. Orang-orang benar. Orang-orang jujur. Siddiq itu jama' sadiq. Ya, siddiq. As-siddiqun jama' siddiq. Ya as itu jamaknya dari kata siddiq. Siddiq itu mufradnya, kata tunggalnya. Kan kata pelurarnya atau jamaknya siddiqun. Ala wazni fi'ilin. Ala wazni fi'ilin. Ya, siddiqin ala wazni fi'ilin. Ai shigatul mubalagh yaitu satu bentuk yang sangat mubalagh, yaitu sangat berlebihan. Artinya uh, jujurnya itu tidak tidak hanya sebatas jujur biasa gitu, tapi ini high gitu ya, jujur yang paling tinggi ah, gitu kira-kira. Paman huwa siddiq. Siapa dia orang yang siddiq? Ahsana ma yufassar bihi. Ahsanu ma yufassar bihi as-siddiqu. Qawluhu ta'ala. Ya. Ahsanu ma yufassir bihi as-siddiqa. Qawluhu ta'ala. Yang paling terbaik. Yang menjelaskan tentang as-siddiq adalah firman Allah SWT. Jadi Allah sendiri yang akan menjelaskan siapa itu siddiq. Walladhi ja'a bis siddiqi. Dan yang datang dengan kebenaran. Wasaddaqabihi. Dan dia membenarkan dengannya ya yeah, surah Az Zumar itulah dia datang dengan kebenaran dan dia benarkan ah gitu ya amanu warusulihi ulaika dan orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya mereka itu adalah orang-orang Siddiqun jadi orang Siddiqun itu yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya itu adalah Siddiq atau yang datang dengan kebenaran dan dia membenarkan dengan kebenaran yang dia bawanya ah gitu kan Paman hak iman maka barang siapa yang memastikan dirinya beriman walau ya timu iman illa bisiddiqi dan tidak akan pasti ya dan tidak akan sempurna pemastian iman kecuali dengan as-siddiqi wa dengan benar dan membenarkan bahwa siddiq dia adalah orang-orang siddiq orang-orang siddiq itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada rasulnya atau orang yang membawa kebenaran dan membenarkan kebenaran tersebut ya as fil aqidah al ikhlas bil ikhlas asidku as ya orang yang benar orang yang jujur dalam berakidah dalam perkara akidah adalah bil ikhlas dengan cara ikhlas jujur ikhlas ya artinya orang yang dianggap sidik orang yang dianggap asidku as orang yang dianggap jujur dalam perkara akidah manakala dia bisa mengikhlaskan ya manakala dia mengikhlaskan dalam perkara akidah wahada <tuh> abu alal mar'i ini adalah perkara yang sangat sulit di atas Uh, manusia atau di atas seseorang. Ini adalah perkara yang sangat sulit terhadap seseorang. Hatta qala sehingga sebagian salaf mengatakan, "Ma nafsi 'ala syai'in mujahadataha ala ikhlas." Tidaklah aku melawan diriku atau bermujahadah, ya, melawan diriku di atas sesuatu yang sangat besar perlawanannya daripada ikhlas. Artinya untuk memastikan dirinya ikhlas selalu dalam perkara akidah mengikhlaskan akidahnya kepada Allah artinya dia beriman kepada Allah ya ini ini perkara yang sulit kata Baktus salaf sebagian salaf mengatakan begitu artinya saking payahnya kita untuk selalu ikhlas dalam perkara akidah ah begitu fala sidqi maqsad Atau fil maqsid maka harus jujur dalam segala tujuan wahwal aqidah yaitu akidah wal ikhlasu lillahi dan ikhlas itu hanya milik Allah subhanahu wa taala jadi ikhlas dalam akidah artinya adalah apa? Uh, ikh, uh, jujur, eh, dalam akidah artinya ikhlas. Asidku fil akidah wal ikhlas. Jujur dalam berakidah artinya ikhlas. Asidqu fil maqal, jujur dalam perkataan maksudnya apa? La yaqulu illa ma tabaqal waqia. Tidak, dia tidak mengatakan sesuatu kecuali sesuatu itu berkesesuaian dengan al waqi' yaitu realitasnya, kenyataannya. Jadi dia menyatakan sesuatu yang memang benar adanya gitu ya. Sawaun ala nafsi awal aghirihi. Sama saja dia berkata terhadap dirinya atau orang lain. Ya. Bahwa qa'imun bil qisti. Maka dia tegak dengan keadilan. Ala nafsihi wa ala ghairihi. Maka dia tegak dengan keadilan terhadap dirinya dan orang lain. Abihi wa ummihi. Ayahnya dan ibunya. Wa akhihi. Saudara, saudaranya. Saudaranya laki-laki. Wa uktihi dan saudara perempuannya. Wa ghairihim dan yang lainnya. Jadi. Jujur dalam akidah artinya ikhlas. Jujur dalam perkataan artinya selalu, ya, setara antara yang dia sampaikan dengan ucapannya berbanding lurus, ya, dan dia jujur terhadap dirinya, terhadap orang lain, ya, apakah itu ayahnya, ibunya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, dan yang lainnya. Ah, demikian ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita rehat sejenak nanti kita lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana mana ya, bertahan terus salam TV sahabat keluarga muslim. <Sess> <Sess> Jadi tadi kita katakan bahwa jujur dalam berakidah arti ikhlas ya dalam akidahnya jujur dalam perkataan artinya selalu pernyataannya perkataannya sesuai dengan realitasnya kemudian yang berikutnya adalah taal yaitu jujur dalam perbuatan maksudnya bagaimana Wahyah antakun afaluhu mutabiqatan lima jahabih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jujuran perkataan maksudnya adalah bahwa perkataan dia itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi saw. Ya itu dia yang dikatakan dengan jujur dalam perkataan artinya perbuatan dia menyesuaikan atau sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi saw. Sesuai dengan sunnah Nabi dalam perbuatannya ikut sunnah dia. Omensedekil faal ya maka diantara bentuk kejujuran dalam perbuatan antakuna Nabi atau ikhlas bahwa perbuatan itu timbul dari keikhlasan iya kalau orang sudah ikhlas dalam berakidah ya maka akan timbul perbuatan yang juga benar jadi kalau orang sudah benar dalam berakidah akan biasanya akan benar dalam perbuatannya itu dia jadi diantara bentuk kejujuran dalam perbuatan bahwa itu timbul dari keikhlasan. Fa takun nabi antan an ikhlasin lam takun Kalau perbuatan itu bukan muncul dari keikhlasan, maka tidak akan maka dia bukan orang yang jujur. Li anna yukhalifu Karena perkataannya menyelisihi karena perbuatannya menyelisihi perkataannya. Jadi dalam perkara uh, jujur dalam perbuatan karena dia menyusu, sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau ada orang beramal, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka bukan dianggap dia orang yang ikhlas. Ah itu. Pak oh, Ustaz, saya ikhlas karena Allah. Anda nggak dianggap ikhlas. Kenapa? Karena perbuatan Anda tidak mencontohi dan tidak sesuai dengan perbuatan Nabi. Gitu loh Bahkan ada orang yang sesuai dengan perbuatan Nabi kadang bisa juga nggak ikhlas. Apatah lagi nggak sesuai gitu kan. <laughs> itu dia. Jadi ini agak-agak ini ya. Agak butuh kita perhatian yang besar terhadap perkara ini. Karena kalau kita tidak beramal dengan ikhlas kepada Allah, nggak akan ada gunanya capek kita beramal. Sedikit pun nggak diterima oleh Allah Makanya kita pastikan berilmu. Sehingga kita ketika kita terjerumus ke dalam perbuatan tidak ikhlas, bahkan mungkin kesyirikan wal billah, kita bisa segera tarik rem, ya, rem tangan gitu kira-kira ya. Segera kita rem diri kita dan kita bisa kembali mutar ke jalan yang benar gitu. Itu kalau orang bagi tahu ilmunya orang nggak tahu ilmunya ya bagaimana jadi kalau orang seorang e, dokter umpamanya dia e, sakit perut dia tahu obatnya gitu kenapa karena dia dokter gitu kira-kira jadi orang seorang yang berilmu agama mestinya demikian juga dia berusaha bagaimana ikhlas dalam berakidah ya artinya tadi jujur dalam berakidah dan ikhlas kemudian dalam perkataannya juga dia benar dalam perbuatan juga benar mencontohi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka orang yang benar itu orang yang jujur itu adalah man wa wa iradatihi orang yang benar dalam keyakinannya dan dan ikhlas dia dalam keyakinan tersebut dan kehendaknya jadi ikhlas dalam apa namanya ini dia benar dalam keyakinannya dalam keikhlasannya dan dalam iradatihi dan segala keinginan-keinginannya Wafimakalihi, wafifi Alihi dan juga dalam perkataannya dalam perbuatannya. Jadi keikhlasan itu include dalam semua uh, three in one gitu kira-kira ya. Dalam uh, dari sisi niatnya, dari dari sisi lisannya dan dari sisi perkataannya, dari sisi perbuatannya. Jadi lisan uh, apa uh, hati, lisan dan perbuatan ini se, semuanya uh, sudah ini ya terintegrasi sudah menyatu ya sudah mer di merger sudah bergabung semuanya dan dibalut dengan keikhlasan. Ya, jadi orang yang jujur ya dalam berakidahnya artinya dia ikhlas. Orang yang jujur dalam perkataannya bahwa perkataannya itu selalu menyesuaikan dengan apa namanya ini dengan pernyataannya, perbuatannya apa perkataannya sesuai dengan yang kenyataannya gitu. Sementara orang yang jujur dalam perbuatannya artinya mencontohi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pastikan diri kita untuk jujur dalam berakidah, ikhlas kita dalam berakidah, dalam juga perbuatan dan juga dalam dalam perkataan dan juga dalam perbuatan. Wa afdalu alal itlaq Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu. Orang yang terbaik dalam perkara kejujuran yang secara mutlak adalah Abu Bakar. Tidak ada yang lebih baik dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dari kalangan manusia ya li anna afdhalul umami hadil ummah karena Abu Bakar itu adalah sebaik-baik umat ya li anna afdhalul umam hadil ummah karena sebaik-baik umat adalah umat ini umat Nabi Muhammad SAW. wa afdhalu hadil ummah Nabi nabiyha Abu Bakrin sebaik-baik umat adalah umat Nabi dan sebaik-baik umat yang ada di umat Nabi adalah setelah para nabi Abu Bakar ah gitu Kenapa? Lianna afdol lianna afdol al umami hadil ummah. Sebab umat yang ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdol hadil ummah baca Nabi Abu Bakrin radhiyallahu taalaan. Sebab umat setelah nabinya setelah nabi umat ini, ya. Sebaik umat adalah umat Nabi, nabi Muhammad Sallallahu Muhammad SAW. Sebaik orang yang ada dalam umat Nabi adalah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taalaanhu wa ardhahu, wa Siddiqiyah dan juga Siddiqiyah. Martabatun takun takunulirijali wanisa Siddiqiah itu, kejujuran itu ke, apa namanya ini, yang yang selalu membenarkan itu adalah satu tingkatan, ya. Martabatun satu tingkatan yang ada kepada laki-laki dan wanita. Jadi laki-laki ada, wanita ada. <speaking |startoftranscript|> Allah taala bi Isa bin Maryam. Allah <SWT> azza wa berkata tentang Isa bin Maryam wa ummuhu dan ibundanya Isa itu adalah seorang yang siddiqa, seorang yang jujur ya Maryam alaihissalam sedikah kan wa yuqalu as-siddiqah bintu siddiq dan dikatakan juga as-siddiqah yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bintu siddiq anaknya as-siddiq Abu Bakar siapa dia ibunda kita Aisyah tu radhiyallahu taala anha ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha wallahu taala yamunu ala may yasha min ibadihi dan Allahu azza wajalla memberikan Ya kepada siapa yang dikendaki daripada hamba-hambanya artinya memberikan label sedik siddiq dan Siddiqah kepada siapa yang dikendaki oleh dari para hambanya Abu Bakar yang diberi label ya sedik ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu juga yang diberikan Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian uh, Maryam Alaihi Salam dikatakan oleh Allah Subhanahu sebagai Siddiqah jadi sudah dua kita bahas ya. Jadi ada uh, annabiyun An-Nabiyun. Kemudian juga ada As Siddiqun. Sekarang ini yang ketiga. Yang keempat ya. Yang ketiga. As-Syuhada. Orang-orang uh, shuhada Orang-orang syahid. kutilu Dikatakan orang-orang syahid itu adalah orang-orang yang dibunuh di jalan Allah. Ya berperang di jalan Allah. Fisabilillah berperang di, medan, di medan juang. Ya, di eh, orang yang meninggal atau gugur wafat di jalan Allah SWT, artinya di medan peperangan. Lekaulihi Taala karena firman Allah. Waliyalam Allahul Amanu dan agar Allah Azza Wajalla ya mengetahui orang-orang yang beriman. Wajat takhidaminkum shuhada dan Allah mengambil atau menjadikan di antara kalian itu menjadi orang-orang shuhada. Ali Imran ayat 140. Wakila dan ada yang mengatakan tadi kan syuhada ada yang mengatakan yaitu orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Tapi ada juga yang mengatakan syuhada itu al ulama yaitu para ulama. ta'ala dan karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bersaksi, annahu la ilaha illallah. Ya. Annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada ilah yang berhak di benar, illahu kecuali hanya Allah. Wal malaikatu dan juga para malaikat, wa ulul ilmi dan juga orang-orang berilmu. Jadi Allah menggunakan syahidah, kata-kata syahidah. Allah mempersaksikan bahwa tidak ada ilah kecuali hanya dia. Dan juga para malaikat demikian mempersaksikan. Dan juga ulul ilmi yaitu para ulama. Ya. Baja'ala ahlal ilmi syahidina bima syahidallahu linafsi. Maka Allah menjadikan para ahli ilmi yaitu para ulama. Sebagai saksi dengan apa yang Allah saksikan untuk dirinya. Jadi jadi para ulama Allah jadikan, Allah angkat sebagai para saksi terhadap apa yang Allah saksikan dirinya. Apa Allah saksikan terhadap dirinya? Bahwasanya dialah satu-satunya ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya dia. Ah gitu. Jadi persaksian itu yang diambil dari para malaikat dan juga para ulama. Walianna ulama yashaduna li rasul bil dan juga karena ulama itu mereka mempersaksikan mempersaksikan kepada para rasul bil dengan menyampaikan risalah bahwa para rasul menyaksikan ya menjadi saksi kepada para rasul bahwa rasul telah menunaikan tugas mereka dengan baik yaitu menyampaikan risalah dari Allah. Wa umat ummati dan ulama juga menjadi saksi kepada umat dengan cara menyampaikan. Jadi ulama dari satu sisi terhadap para rasul mereka menjadi saksi bahwa para rasul telah menyampaikan risalah dengan baik. Nah, juga para ulama itu menjadi saksi kepada umat dalam rangka penyampaian. Artinya para ulama yang menyampaikan ilmu kepada manusia kan. Li ulama warasatul ambiyah karena para ulama itu adalah ahli warisnya para nabi ya alaihi musallatu wasallam. Wala kalau ada yang mengatakan al ayatu amatun lima qutilu fisabilillah walil ulama. Ayat itu umum ya. Ayat itu umum ya kepada siapa yang di, kepada siapa kepada mereka-mereka mereka yang terbunuh di jalan Allah dan juga kepada para ulama. Jadi ada yang mengatakan tadi kan uh, syuhada itu maksudnya adalah orang-orang yang gugur di medan perang. Ada yang mengatakan syuhada itu ulama. Ada yang mengatakan ayat itu dua-duanya mengandung. Mengandung makna apa namanya ini orang-orang yang dibunuh di jalan Allah yaitu para syuhada dan juga para ulama. Kenapa? Lianna lafza salihun ini Karena lafaznya bisa 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 cocok untuk dua itu. Cocok untuk syuhada orang-orang yang berjalan berperang di jalan Allah dan cocok juga untuk untuk apa namanya ini untuk ulama. Ah begitu pendapat ini. Walaya tanafayani dan ini tidak tidak ini ya tidak saling bertentangan, tidak saling kontradiktif gitu ya. Fa yakulu syamilan lil ladina qutilu fisabilillah walil ulama'i ladina syahidu lillahi bil wahdaniyah. Maka ayat itu meliputi terhadap siapa-siapa yang terbunuh di jalan Allah dan kepada para ulama yang telah mereka bersaksi kepada Allah bil daniati dengan keesaan Allah. Wa nabi bil dan juga mereka para ulama bersaksi para para nabi bahwa Nabi s.a.w. telah menyampaikan risalah dengan baik. Wa syahidu ummah bi dan mereka juga bersaksi terhadap umat bahwasanya dakwah itu telah disampaikan. Makanya sering kita dengar juga para asatidah ya, para ustadz menyampaikan Eh uh, ya wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin alladzi qad ballagha arrisalah wa addal amanah ya wa nasahal ummah wa jahada billahi kan gitu. Dan kita berselawat kepada nabi kita yang di ballagha risalah yang telah menyampaikan risalah dengan baik wa addal amanah melaksanakan amanah dengan baik ya wa nasahal ummah menasihati umat wa jahada billahi dan dia telah berjihad di jalan Allah sebenar-benarnya jihad. Allahu akbar. Itulah ya para nabi uh, ikhwati taala wa iyyakum jami'an jadi intinya ada dua tadi ya ayat itu ada yang dimaksud adalah syuhada itu adalah orang-orang gugur -orang jalan Allah ada yang juga juga ada yang maksud adalah para ulama ada yang menjamak dua-duanya dua-duanya masuk masuk para ulama dan masuk para syuhada kita rehat dulu sejenak ya nanti kita lanjutkan setelah satu ini jangan mana tetap di salam tv sahabat keluarga muslim Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia. Baik, jadi kita sudah bahas tadi ya. Ada An-Nabiyun selesai, kemudian juga ada As-Siddiqun sudah selesai, kemudian juga ada asy shuhada Jadi ada tiga, tiga, tiga golongan. Kita masuk yang keempat, As-Shalihun, yaitu orang-orang saleh. Salihun siapa maksud salihun dalam ayat itu tadi? Salihun humul ladina qawmu bihaqqillahi wa haqqi ibadih. Orang-orang soleh itu adalah mereka-mereka mereka yang telah menegakkan hak Allah dan hak para hambanya. Orang-orang soleh, orang-orang telah menegakkan hak Allah segala menjadi hak Allah mereka tunaikan dan segala menjadi hak makhluk mereka tunaikan. Lakin la alal martabatis sabiqah an-nubuah syuhada. Tapi orang-orang soleh itu tidak berada ya, sesu tidak berada di atas uh, apa namanya tingkatan orang-orang yang lalu yaitu siapa? Para nabi, para siddiqah, dan para syuhada. Tidak artinya derajat mereka ini, orang-orang soleh ini, betul adalah mereka orang-orang soleh, tapi derajat ini tidak bisa menyamai derajat tiga derajat yang sebelumnya, yaitu para nabi, siddiqin, dan syuhada. Ya, tahum dunahum pil martabah, maka orang-orang soleh itu di bawah di bawah apa namanya ini tingkatan tiga tingkatan yang pertama jadi ini tingkatan yang paling akhir gitu kira-kira ya Kemudian hadas siratu alladhi ja'dih rusul. Inilah jalan yang dibawa oleh para rasul. Huwa ha'ulail asnaf al-arba'ah. Itulah jalan mereka empat jenis mereka tadi. Faghairuhum layam syuna ala ma rusul. Adapun yang selain mereka empat jenis tadi. Tidak mereka berjalan di atas apa yang dibawa oleh para rasul. Jadi dibawa oleh para rasul itu. Hanya empat jenis ini yang berjalan di atas apa yang dibawa oleh para rasul. Yaitu apa? Yaitu Para nabi ya karena mereka yang membawanya mereka tentu mengamalkannya kemudian juga adalah para siddiqun kemudian juga para syuhada dan juga para salihun yang selain empat jenis ini kata Syekh Muhammad Shalih mereka nggak akan berjalan di atas jalan yang dibawa oleh para para Rasul alaihi wassalatu wa alaihi taslim ikhwati fillah azani taala wa iyyakum jami'an kita lanjutkan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berikutnya qauluhu pernyataannya Wa qad dakhala jumlah ma bihi ikhlas allati ta'dilu quran yaqul qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam wa lam yakul lahu kufuwan ahad al-ikhlas ayah al-ula ila Dan sungguh telah masuk di dalam jumlah ini dalam kalimat ini dan sungguh telah masuk dalam kalimat ini apa yang Allah sifatkan dirinya dalam surah al-ikhlas ya Allah Tidak di Quran yang surah Al Ikhlas itu menyamai sepertiga Al Quran. Hai tu ya sebagaimana Allah katakan, kulhu Allah wahad, wahai Muhammad katakanlah Allah itu ahad. Allahu samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakullahu ahad dan tidak ada. Ya, bagi Allah Azza wa setara apapun. Seorang apapun tidak ada yang setara. Yang tidak ada bagi Allah itu setara dari salah seorang. Ya, jadi ini Uh, surah al-ikhlas ya surah uh, al-ikhlas ayat 1 sampai 4. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di kalimat ini ya sudah masuk apa yang Allah sifatkan dirinya sebagaimana dalam surah al-ikhlas. Dalam surah al-ikhlas ini kan berbicara tentang Allah Subhanahu wa kan? Berbicara tentang Allahu azza wa jalla. Ya selengkapnya kita lihat syarahnya. Asyarahhu syarahnya. Qauluhu pernyataan Allah Subhanahu wa Adkhala fi hadhil jumlah ya masuk dalam per, jumlah ini itu kalimat ini yahtamilu annahu yuridu biha qawlahu wa huwa qad jamaa'a ya wa huwa qad jamaa'a bima wasafa wa samma bihi nafsahu baina nafi wal isbat Pernyataan Syekhul Islam dan sungguh telah masuk dalam jumlah ini yahtamil ini bisa memungkinkan bahwasanya beliau yuridu biha beliau menghendaki dengan jumlah ini dengan kalimat ini perkataannya apa? dan itu perkataan beliau. Sungguh Allah SWT telah mengumpulkan pada apa yang Allah sifati dan Allah dan pada apa yang Allah telah namai dirinya dengan nama tersebut antara nafi dan isbat. Jadi kata Syekh uh, Muhammad SAW. bisa saja maksud daripada Syekhul Islam waqad Wa dakhala hadir jumlah itu dan sungguh masuk dalam kalimat ini maksudnya yang pertama adalah bahwa masuknya itu terkait dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dan apa yang Allah telah namai dirinya antara nabi dan isbat. Ah gitu ya. Itu maksud yang pertama. Jadi sungguh masuk maksudnya apa maksudnya? Masuk perkara yang Allah telah sifati dan Allah telah namai dirinya di antara nafi dan isbat, Penapian dan pengisbatan. Itu yang pertama. Wayah tamil an yurida masabaqa min anna ahli sunnati min anna ahla sunnati wal jama'ati yasifun Allah Ta'ala bima wasafa bihi nafsah wa ma wasafa bihi rasuluh. Wa yang kana fa inna hadith surata wa ma ba'daha dakhilatun fi dimni sabak. Dan bisa saja yang maksudnya pernyataan Syekhul Islam telah masuk di sini maksudnya apa? Maksudnya apa yang, apa yang beliau kehendaki ya dari uh, kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang mereka itu menyipati Allah Ta'ala yang mereka memberikan sifat kepada Allah dengan apa yang Allah telah sifati dirinya dan apa yang telah Allah yang dan apa yang Rasul telah sifati Allah azza wajalla. Jadi maksudnya masuknya itu masuk dalam kalimat ini apa yang masuk? Masuk perkara tentang ahlu sunnah wal jamaah yang telah mereka menyipati Allah Azza wajalla sebagaimana telah Allah sifati dirinya dan juga telah disipati oleh Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini maksud daripada Kata pernyataan Syekhul Islam Dan telah masuk dalam perkara ini Maksudnya tadi adalah Terkait dengan asma dan sifat Yang telah Allah tetapkan di, untuk dirinya Antara Nabi dan Isbat Atau perkara Ahlus Sunnah wal Jamaah Yang mereka ini Senantiasa menyipati Allah ya, Memberikan nama kepada Allah Sebagaimana telah Allah berikan nama Atau Allah telah sipati dirinya dalam Al-Quran Atau telah disipati oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa yang kana dan apapun itu fa inna hadhihi surata wa maka sungguhnya surat ini surah al-ikhlas dan apa yang setelahnya setelah surah al-ikhlas dakhilatun itu masuk pidim dimni masabak itu masuk terhadap apa yang sudah dijelaskan yang yang lalu artinya kalau terkait dengan nama dan sifat Allah yang telah Allah tetapkan di antara nabi dan isbat atau Ahlus Nawar jamaah yang telah menetapkan sifat bagi Allah antara nabi dan isbat maka dua-duanya bisa masuk. Jadi tidak bertentangan ya kehendak daripada Syekhul Islam di ini ya, min Allah taala dari uh, Allah Subhanahu yang telah mengumpulkan tima wasafa wa wasama bihinafsah. dalam perkara yang telah Allah sifati. dan Allah telah namakan dirinya antara nafi dan isbat. Wa anahl sunnah yuminu bidalik dan ahlus sunnah wal jamaah mengimani perkara itu. Jadi kalau kita lihat uh, apa namanya ini dalam surah Al-Ikhlas itu itu kan semacam apa ya? Ada penafian dan ada pengisbatan kan. Qul huwallahu ahad isbat. Allahu samad isbat. Ya, penetapan bagi Allah bahwa Allah azza wa adalah Esa dan dan penetapan bagi Allah Allah itu adalah As-Samad Maha tempat bergantung. Tapi napi kan datang berikutnya. Lam <kul> yalid tidak beranak, lam yulad <huyad> tidak diperanakan. Napi lagi. Wa lam yakullahu kufuwan ahad dan tidak juga setara ada satu orang pun seseorang pun yang setara dengan Allah. Jadi ini kan juga <kul huyad> apa ya? Uh, yang pertama itu adalah isbat, namanya penapian, eh, penetapan. Yang kedua namanya isbat. Ah begitu. Dikumpulkan dalam satu surah yaitu surah al ikhlas. Wa kauluhu dan pernyataan Syekhul Islam di surah al ikhlas ay as surah. Surah artinya apa? Ya ibaratun an ayatin min kitabillah musawwaratan ay mufassalatan. Yaitu uh, ibarat. Ibarat apa namanya? Ibarat dari ayat-ayat Allah dari kitabullah yang sudah mempasilatan yang sudah ter yang telah terpisah-pisah amma wa amma dari apa yang sebelumnya dan apa yang sesudahnya kalbina ahata bihi sur", seperti bangunan yang dikelilingi atau diliputi oleh oleh sur sur itu artinya adalah pagar jadi kalau ada pagar rumah berpagar rumah berpagar kalau kita lihat rumah seperti itu kan berarti mufassalah kan? berpisah-pisah nggak bergabung dia. Ada pagar yang melilinginya. Inilah satu rumah. berikutnya ada rumah lagi yang juga berpagar. Ini juga rumah berikutnya gitu. Jadi surah itu sur itu ibaratkan ayat-ayat Allah yang terpisah-pisah. Nah, kan itu maka kan ada surah Al Imran, ada surah Al Baqarah, ada An Nisa, ada Al An'am, ada Al Maidah, ada Al A'rab, ada Yunus, ada Yusuf, ada 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 ada, 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 ada Ra'du, ada Al Kahfi, Al Toha dan seterusnya dan seterusnya itu kan berpisah-pisah ya demikian ya. Kemudian kita lihat kauluhu dan pernyataan Syekhul Islam suratul ikhlas ya ikhlas suci dimaksud dengan suratul ikhlas artinya ikhlas suci mengikhlaskan sesuatu bimakna tangkiyatuh yaitu pemurniannya tangkiyat itu arti pemurniannya ya ini maknanya apa Allah ti walam yus walam yaitu sesuatu yang suci sesuatu yang bersih yang tidak di Datangi atau tidak dikotori oleh suatu apapun. Jadi suci, jernih, bersih. Ah, gitu itulah maknanya ikhlas. Kemurnian, ya, kesucian, tidak ada yang mengotorinya apapun. Qila ada yang mengatakan ikhlas itu apa? Li annaha tatadammanu al-ikhlas lillahi taala. Kenapa disebut dia al-ikhlas? Padahal kata ikhlas juga nggak datang dalam ayat itu kan. Tidak ada kata-kata ikhlas. Kenapa? Karena e, terkandung pengikhlasan. Ya, pemurnian segala ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa, wa inna man amana biha, bahwa mukhlis dan barang siapa yang beriman ke, kepada surat itu maka dia adalah orang yang mukhlis, orang yang orang yang tulus, orang yang ikhlas. Fatakunu lebih makna mukhlisah, maka maknanya adalah mukhlisah, mengikhlaskan. aha. yaitu seorang qari mengikhlaskan Uh, apa namanya ini uh, akidahnya peribadatannya hanya kepada Allah azza wajalla mu'minan artinya seorang manusia apabila membaca surah al-ikhlas mu'minan biha beriman dengannya faqad akhlasa maka dia sudah mengikhlaskan kepada Allah nah, itu dia jadi seorang yang membaca surah al-ikhlas dia beriman dengannya maka dia sungguh sudah ikhlas kepada Allah subhanahu wa taala ya Ikhwati fillah anzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Falam yadhkur fiha syai'an minal ahkam wala syai'an minal akhbar an ghairihi. Maka surah Al-Ikhlas itu tidak menyebutkannya. tidak menyebutkan pada surah Al-Ikhlas itu sesuatu dari hukum-hukum dan tidak pula sesuatu daripada berita-berita dari selain Allah. Jadi surah Al-Ikhlas itu tak berita tentang Allah saja kan? dari awal sampai akhir. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Maha Esa. Allahu Samad lagi. Lam yalid yulad. Tidak beranak. Siapa yang tidak beranak tidak beranakkan ini? Tidak beranak dan tidak diperanakkan ya Allah. walam lam yakul kufuwan ahad dan tidak ada setara apapun dengan seseorang pun dengan Allahu Azza dengan Allahu Azza wa Jalla. Ya. Bal hiya akhbarun khassatun billah. Bahkan surah Al-Ikhlas itu berita khusus tentang Allah. Wal wajhani sahihani wala munafata bainahuma dan dan kedua sisi apa namanya ini pandangan itu benar saja dua-duanya benar wala munafata dan tidak ada dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Jadi apa namanya ini kalau kita lihat penjelasannya tadi bahwa ada dua hal di sini kenapa disebut dengan di ikhlas karena Allah Subhanahu mengkhususkan memurnikan ya memurnikan semua ibadah itu untuk dirinya. Ya, memurnikan surah Al-Ikhlas ini berbicara tentang Allah saja itu dia jadi tidak ada pembicaraan tentang hukum dan yang lainnya ya bahkan itu khusus untuk Allah Jalla. jadi ada yang mengatakan seperti itu ya Terus ada, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ikhlas maksudnya di sini pembacanya itu kalau orang sudah membaca ikhlas ini beriman dengan nab, dengan dengan surah ini maka dia sudah ber, mengikhlaskan dirinya kepada Allah dia sudah mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah jadi dua-duanya dibenar Apakah maksudnya itu Allah Subhanahu wa mengkhususkan surah ikhlas ini terhadap dirinya dan tidak ada lagi apa berbicara tentang dirinya dan tidak ada pembicaraan lain yang diungkap dalam surah itu atau maksudnya orang yang membacanya beriman dengan surat ini maka dia sudah ikhlas kepada Allah dua duanya adalah benar dan tidak ada munafah tidak ada pertentangan dan tidak ada kontradiksi kontradiksi di dalam perkara ini. Ikhwati billah taala wa iyyakum jami'an. Wa qawluhu dan pernyataan Syekhul Islam. Allati ta'dilu thuluth quran Surah al-Ikhlas yang menyamai dengan sepertiga Al-Quran. Ad-dalilu qawlu sallallahu alaihi wasallam. Ad-dalilu qawlu alaihi salatu wasallam. Dalilnya adalah perkataan Nabi. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepadanya. Dan juga kepada sahabatnya. Ya. Jadi ikhwati billah ta'ala wa iyaakum jamian. Surah al-Ikhlas adalah surah yang Tak uh, ta'adil menyamai sepertiga Al-Quran. Allahu Akbar. Ini dalilnya perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ayat juzuah Quran filailah. Apakah salah salah seorang kalian tidak mampu untuk membaca al Quran untuk membaca sepertiga Al Quran dalam satu malam? Kalau kayak Rasulullah, bagaimana itu Rasulullah? Kal Allahu ahad, Allahu samad tak diluluh al Qur'an. Allahu ahad, Allahu samad itu menyerupai, menyerupai apa? Menyamai sepertiga Al Qur'an hadis riwayat al Imam al Bukhari. Selengkapnya nanti insyaAllah Allah kita akan. Uh, jelaskan lebih jelas lagi ya pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa ketemu lagi haddawasallahu wasallama wa barakallahu nabiyil muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jamiin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh